Música Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kembali lagi di channel Gusman Bojenggoro Seperti yang pernah saya janjikan Kita akan buat konten lagi Di saat Mas Mualim melakukan pemupukan lagi Ini pemupukan yang ketiga ini pemupukan yang ketiga nanti mas mualim ini menggunakan pupuk apa saja biarkan dijelaskan oleh mas mualim Di sini saya sedikit cerita guys ini kisah masa lampau tapi ini ilmunya cukup gitu Di tanaman mas mualim ini tidak terlalu subur guys itu karena ada rasa trauma traumanya setiap tanah mas mualim pada saat musim hujan itu pasti ada serangan moler Iya Mas. Ya? ya, pasti ada serangan molar, dan Mas Mualim ini kena sedikit, kena mentalnya, guys. Kena mentalnya, maksudnya gini: dia ini, ini terakhir kalinya, dia tanam bawang merah, jika bawang merahnya ini tidak lolos sampai panen, sudah tidak boleh tanam lagi sama istrinya. Jadi ada tekanan mental. Makanya saya benar-benar ikut mendampingi Mas Mualim di saat beliaunya tidak kelahan pun saya lihat tanamannya, saya cek tanamannya dan tanamannya memang tidak terlalu subur. Ini memang sudah disetting oleh Mas Mualim biar tanamannya tidak terlalu subur, biar tidak gampang terserang jamur. Itu intinya. Dan saat ini untuk pembukaan ketiga tujuan Mas Mualim ini mau anakannya juga masih diperbanyak seperti itu guys karena tanamannya juga kurang subur istilahnya istilah kita kecup istilah istilahnya itu perbanyak cabang perkuat pusat Ini istilah penting coba. jadi pahami perlu dipahami tapi untuk petani bawang merah tidak harus paham tentang istilah ini ya coba ya oke okay. okay, kita lanjut ke tanaman yang mas mualim sebelum Mas Malim menjelaskan apa saja pupuk yang mau dipakai untuk para Virgusman Bojonegoro doakan semoga tanaman Mas Mualim ini nanti bisa sesuai apa yang diharapkan oleh Mas Mualim biar kedepannya Mas Mualim bisa tanam bawang merah lagi karena Mas Mualim ini sangat mencintai menyayangi tanaman bawang merah seneng di tanaman horti kalau sampai ini tidak lolos panen bahaya dia dan tidak bisa tanam bawang merah lagi. Tetap pada slogan kita berbagi tak akan mengurangi. Ojo oh, bosen tuh minta becik, jangan di skip. Nanti jelaskan, eh dengarkan penjelasan dari Mas Mualim habis itu akan saya jelaskan dan akan saya carikan solusi. Dan itu ilmu penting ya harus didengar, cuk. Jadi nanti setelah penjelasan dari Mas Mualim, saya akan mencoba sedikit menguraikan tentang tanaman yang bisa berumbi besar tanaman yang masa waktunya harus dipupuk dan tidak boleh telat itu seperti apa nanti bisa didengar setelah penjelasan dari Mas Mu'alim Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Mas Mu'alim Ini anu Mas Gusman saya Rencananya itu kan mau mupuk umur satu bulan, tapi ini kelihatannya tanaman saya itu sudah, ya seperti kemarin, sudah minta makan. Dan ini saya akan memupuk di 28 HST sekarang ini. Memakai pupuk apa saja? Ini kita saya masih yang lama pakai pembenah ya. SR46 10 kg 10 kg. Terus MP eh, uh, ya NPK Ponska Plus Ponska 7 kg. 20 hmm. kg. 7 kg. Eh 7 kg. <laughs> 7 kg. Terus e Vertipos. Vertiposnya 13 kg. Ya. Vertipos abot guys 13 kg kuat. Terus <laughs> saya tambah lagi itu Vertila Fertilanya 3 kg 3 kg Dan ini saya tetap memakai KNO pril, KNO putih satu pes 2 kg Dan yang saya juga mengikuti saran Mas Gusman dan teman-teman Saya ambil ilmunya itu Saya Ya, betul yang dibilang Mas Gusman saya itu agak trauma tapi saya itu sangat mencintai hortikultura. Tapi saya tetap semangat ini teman-teman. Pokoknya saya itu tidak mau umur di bawah 30 hari itu terlalu subur karena ini musim hujan jadi ini tanaman saya agak ya kurang subur lah, kurang lemu corowong Junogoro. Tapi saya tenang karena ini musim hujan dan saran Mas Gusman saya ikuti itu saya tinggikan P dan K nya ini saya pakai ponska plusnya plus eh, plusnya cukup 7 kilo dan saya tambah vertila dan vertipos gitu Mas Gusman terima kasih Oke terima kasih saatnya teman-teman mendengarkan Ocehan ke ocehan, coba sedikit wawasan ini yang perlu digarisbawahi. Karena apa yang saya jelaskan itu belum tentu cocok juga untuk jenengan, tapi saya menjelaskan itu sesuai fakta yang ada di lapangan, pengalaman yang pernah saya dapatkan. Oke, yang pertama, Mas Ucup, jika kita memupuk tanaman itu telat, guys, maka umbi tidak akan bisa menjadi super. Ini ini perlu digarisbawahi. Jika tanaman ini sampean memasuki umur 36 belum mengeluarkan umbi apalagi belum mecah, maka tanaman ini sampean tidak akan bisa punya umbi yang super. Kenapa Mas Gusman? Karena nanti jika 45 baru mecah dan baru keluar umbi Itu masa jeda dengan panen itu terlalu dekat Karena rata-rata tanaman bawang merah yang di dataran rendah Itu mau tidak mau 60 itu sudah dipanen Itu standarnya Jadi jangan dijadikan patokan ya standarnya Kalau mau punya tanaman itu umbinya bisa super tanaman di saat umur 36 itu sudah mulai mecah dan mulai mengeluarkan umbinya itu tanaman umbinya akan menjadi super jika tidak bisa mecah dan keluar umbinya pada usia 36 up berarti tanaman sudah tidak akan bisa menjadi super Mas Gusman tanaman yang kerdil itu baru 30 sudah keluar umbi kita bicara tanaman yang standar bukan tanaman yang ada problem Oke perlu digarisbawahi Apapun yang saya jelaskan itu ada tanda kutipnya Di saat saya menjelaskan di sini tentang tanaman yang normal Jangan disamakan dengan tanaman yang tidak normal Oke ada pertanyaan standarnya pupuk itu berapa Oke di sini saya jelaskan untuk teman-teman yang baru gabung Standarnya pupuk pemupukan itu berat benih sama dengan berat pupuk tapi bukan patokan itu standarnya terus caranya bagi gimana Mas Gusman kan gini kalau ini tanaman benih satu kintal yang 25 kilo kita buat untuk dasaran berarti masih sisa 75 kilo jika kita mau memupukan tiga kali berarti tinggal dibagi tiga setiap pemupukan menggunakan berapa kilo coba 25 kilo seperti itu itu standarnya itu bisa diubah-ubah sesuai kondisi tanaman kalau musim penghujan menurut saya jangan terlalu banyak pupuknya takutnya kalau moler itu berbahaya sedikit cerita tentang tanaman Mas Mualim ini tanaman yang aku suka saat musim hujan berarti terus Mas Gusman berarti suka tanamannya tidak subur bukan saya suka tanaman yang subur dan yang sehat ini tanaman Mas Mualim kurang subur, tapi tanaman Mas Mualim ini sehat dan insya Allah tanaman model seperti tanaman Mas Mualim ini tidak akan gampang terserang jamur. Bagus sih, bagusnya di situ. Tapi kalau kita melihat dengan kasat mata tanaman ini memang terlihat kurang subur Mas Mualim ya. ya. Tapi tanaman ini aman, aman dari serangan jamur. Seperti itu. Bisa dipahami, Jup? Nah, untuk tanaman Mas Mualim ini Mas Gusman itu tanaman kurang subur kenapa harus ditinggikan pospatnya lagi-lagi ini sejarah kayak sejarah Mas Mualim karena kalau tanaman ini subur dan gampang terserang jamur nantinya ada serangan jamur ini ujian terakhir Mas Mualim guys ujian terakhir dan awal perjalanan yang belakang itu loh guys jadi ini awal perjalanan Mas Mualim doakan tanaman Mas Mualim ini sesuai apa yang kita harapkan supaya kedepannya Mas Mualim bisa ikut tanam bawang merah lagi seperti itu dan kita tinggikan pospatnya tujuan saya itu biar batangnya ini bisa tebal dan bisa besar umumnya Mas Gusman katanya pemukaan itu sebagai kondisi tanaman kalau tanamannya kurang subur walaupun pemukaan terakhir harus ditinggikan N-nya lah laki lagi-lagi trauma tadi tapi ini nanti masih ada NPK grower kita siapkan kalau ada yang kurang subur tanaman sudah terlihat sehat kurang subur nanti lima hari setelah ini lima harinan ya kurang lebih lima hari setelah ini biarkan di pure-pure itu Dicoloki, sudah kita siapkan pupuknya. Seperti itu, ada yang mau ditambahi? Sudah, Su sudah. <coughs> sedang sedikit saya jelaskan. Untuk ini, angkat, Bu, angkat ini, mo. Nah, untuk np Pril ini bisa dibuat ngocor, bisa dibuat campuran, guys. Kalau dibuat nyepri yang mana, Mas Gusman, sudah ada yang kristal. Jadi yang kristal itu kalaupun sedikit overdosis aman karena sudah disetting memang untuk dibuat nyepre. Tapi kalau yang ini ini buat kocor sama disebar. Cukup, cukup. cukup. Oke, okay. itu sedikit penjelasan dari saya. Untuk teman-teman yang tidak sepaham dengan Gusman Bojonegoro, bisa langsung komen di kolom komentar, karena pada dasarnya saya tidak meminta jenengan-jenengan itu harus sepaham dengan saya, karena saya itu berkeyakinan ilmu itu luas sementara pengetahuan kita itu sangat terbatas. Gusman Bojonegoro akan selalu menghargai siapapun baik itu petani yang dibilang master atau yang dibilang apapun saya akan selalu menghargai karena pada dasarnya di saat saya itu saya itu mengais ilmu, saya itu Mencari ilmu, saya akan kosongkan semuanya yang punya sisa yang saya punya. Tapi di saat saya itu memberikan materi, akan saya vulkan dan akan saya anggap semuanya itu tidak tahu apa-apa. Jadi, di mana posisi kita itu, kita harus bisa menempatkan diri kita. Saya akan tetap mendahulukan adab daripada ilmu adab baru ilmu yang tidak terima langsung komen di kolom komentar yang mau bully yang mau ngasih masukan monggo komen di kolom komentar nanti akan langsung dijawab oleh Mas Yusuf Wijayanto oke itu sedikit informasi dari kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya Gusman Bojonegoro dan sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto berikut sang tuan rumah yang punya lahan Mas Mualim dan di belakang jauh di sana ada nyonya Mas Mualim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita baya kota lebur dikui jadi kota nambah pospade tak tuku ofer di lagu